Semua terpar yang di sini sudah tidak layak. Hujan panas, hujan hancur sudah. Nggak mungkin korban menolong korban gitu. Sementara mereka sendiri butuh tangan kedua, tangan ketiga gitu. Jutaan orang pengen ngebantu, Pak. Yeah. Tapi ngebantu apa? Kebutuhannya apa? Itu tidak tersampaikan. Jadi bagaimana menyambungkan kebutuhan dari masyarakat sini dengan keinginan orang untuk membantu?